Perkenalkan, nama saya Ketut, asal saya dari Solo. Saya ada keluhan masalah di cucak ijo saya. 2 minggu yang lalu, cucak ijo saya mengalami ada gangguan yang tiba-tiba saya juga heran. Kenapa waktu pagi-pagi cucak ijo saya tahu-tahu dia tarik kepala, nggak mau bunyi. Sampai sore dia tetap nggak mau bunyi. Terus hari kedua, cucak ijo saya keluarkan lagi, masih nggak mau bunyi lagi dengan agak sedikit kepala ditarik ke dalam lagi. Hari ketiga nggak mau bunyi lagi sampai hari keempat. Terus hari kelima mau bunyi tapi serak, nggak ada suara sama sekali. Lah disitulah saya berpikir ini ada masalah apa di dalam burung saya ini. Saya berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah berpengalaman, saya minta petunjuk. Ada salah satu teman kasih saran ke saya untuk mencoba gurah biojana yang notabene buat memulihkan kondisi sesak napas, serak, dan stres. Setelah saya menggunakan gurah, di hari kedua baru ada efek yang masuk. Cucak ijo saya walaupun belum bunyi tapi sudah ada agak sedikit agresif. Di hari ketiga saya juga heran, pas pagi hari ternyata sudah mau bunyi. Masuk hari kelima saya juga heran, pas saya bangun pagi tahu-tahu burung saya sudah mulai bunyi. Jadi selama saya menggunakan gurah ini, saya sudah mendapatkan hasil yang maksimal setelah 6 hari. Untuk pemakaian gurah biojana ini, memang saya sengaja hari pertama burung saya pegang, saya teteskan di hidung. Terus untuk pemakaian yang kedua, burung saya pegang lagi, saya teteskan di hidung. Untuk pemakaian yang ketiga kali, di hari ketiga setelah ingus apa lendir yang dari hidung keluar, itu saya cuma diteteskan di dalam air minum sampai hari ke-6. Untuk teman-teman kicau mania Nusantara, kalau ada keluhan masalah dengan burung Anda serak atau yang stres atau yang tarik kepala, untuk semua burung ini sangat berkhasiat sekali. Jadi jangan khawatir, jangan susah, jangan gundah. Gunakanlah gurah dari produk biojana, sangat manjur dan sangat terbukti. Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, saya merasakan sendiri, dan hasilnya cukup memuaskan. Gurah Pro, plong dulu, baru juara.